guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya lagi mau pasang pintu guys. Nah, untuk pasang pintu ini biasanya kuncinya nggak selalu pas ya guys. Jadi untuk membukanya itu ke kiri, tapi ini kuncinya untuk ke kanan. Jadi kita harus balik untuk pelatuknya ya. Nah, untuk cara membaliknya kita harus ekstra hati-hati ya guys, karena nanti di dalam kan ada seperti per-per seperti itu ya guys. Jadi salah sedikit saja sudah fatal ya guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Nah, dalamnya seperti ini ya guys. Dalamnya seperti ini. Nah, jadi yang kita balik itu yang ini guys ya, yang di tangan saya yang kiri ini guys. Ini posisinya kita balik ya, ini harus ekstra hati-hati guys. Ini yang harus kita balik karena di dalam ini ada per dan ada sebagainya guys. Sebenarnya sih mudah, cuma kalau belum tahu ya khawatir nggak bisa balikin, gitu aja ya. Memang kadang kita beli kunci itu nggak selalu pas karena ini bisa dibolak-balik. Kalau sudah kita tutup lagi. Nah, sebenarnya mudah ya guys, tapi kita harus beranilah, asal jangan sampai ada yang hilang di dalamnya, jadi nanti bisa dipasang lagi dengan sempurna. Oke, sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Nah, cukup mudah dan cukup simple ya guys, nggak butuh waktu lama guys, cuma 5 menit atau 4 menit beres. Nah, selanjutnya untuk kita pasang lagi ya guys. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Nah, jika kurang jelas, nanti kalau saya sudah ada job untuk pasang pintu, nah pintunya kebalik, saya bikinkan tutorial lagi agar lebih jelas ya guys, lebih jelas dan lebih detail lagi, karena ini maaf agak kurang jelas karena saat itu saya nggak bawa tripod, jadi susah juga ya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih ya guys sudah menyimak.